semifinal yang pertama Piala Pemuda Hebat Bang yang ke-1 tahun 2022. Kita dan kuasa terjuga kerana anda saksikan di layar kaca tempat ketiga Indonesia, Safrizal Eton yang dipercaya sebagai pengadil laga pada angka tersebut kepada Mirun. Baru saja melekitkan perintah dan tetap berlaga tempat pertama. Kita dan Al-Aziazah lalu juga umpan panjang menusuk ke arah kantung pertama melawan. Namun di sana masih ada Arjun menerbang belaka. Lemparan ke dalam. Kita lihat kembali lagi Aji. Kerjasama dengan Oya. Umpan berpindah kembali lagi kepada putra kelahiran Jogja Persik ini. Kita lihat janji sekali coba umpan digeserkan. Di sana ada Fikri Afrian. Umpan digantungkan ke arah terlarang. Berbahaya bisa dikatakan. Nyari saja tadi. Kita lihat kali ini langsung sebuah kirim dilakukan oleh saudara Ricky Ablah. Lemparan gelap didapatkan kembali lagi oleh pemain-pemain daripada tim. Ya, bila bola MC kepada Mirun, kita dan Aziz Alfianza cukup tenang kerjasamanya dengan Syukuran. Kita dan Pasir Syukuran bersabar kali ini langsung mencoba menjauhkan tempat berpindah ke dalam Karuna. Namun di sana masih ada Irwan Gandapura. Kita dan kali ini proposition coba dikuasai oleh Jumat Bukanda. Kumpulkan dengan Antoni Lai. Kita simpan kebosan, Aziz Pehaki mencoba menganjam. Kita lihat berbahaya, kita lihat lagi-lagi kerjasama tadi dua di kaki-kaki. Sayang sekali, tanggung sebab umpan kita dikatakan tadi cuma Iskandar kali ini. Kerjasama 1-2, umpan berpindah haluan kepada setelah sebelah kanan. Ricky Ablah mencoba mengancam. Ibarat lagi-lagi umpan berpindah umpan kita dikatakan. Wancami, ambil ancang-ancang kali ini. Namun tembakan yang tidak aturan kita dikatakan yang baru sudah disempatkan oleh pemain yang telah dibesarkan oleh Mister Hipura Gajapura. Menjalan gawang yang pertama didapatkan oleh pemain-pemain daripada tim Bina Bola MC kepada Mirun. Kita akan menghubungkan Pele. Tempat berpindah kepada Aulia Fikri. Berpindah kepada Jokka Mojolong di depan pertama ini. Di sana ada Ramadan Mugi. Kerjasama dengan Anton. Tempat berpindah kembali lagi. Adil Terhati kali ini. Mencoba membelah area kotak penalti. Kita lihat berbahaya sekali. Namun lagi-lagi antisipasi daripada Bista tadi. Yang cukup tenang di depan belakang. Oh ya. Kita kerjasama lagi-lagi dengan Muhammad Mufadal. Namun mendapat kawalan daripada Arjun tadi. Kita lihat lagi-lagi duel bola-bola tinggi. Kali ini mencoba dimenangi oleh Aulia Fikri. Namun masih tak kekuasaan tim asuhan daripada Pak Darmawan kali ini. Kita dan Aulia Fikri mencoba melakukan kontrol dari depan. Open goal di tengah panas. Namun kita dan masih ada Aduh kembali dan menyerahkan belakang. Kita lihat antisipasi daripada pemain-pemain Bina Bola MC. Pertandingan dengan harga Rp10 juta. Karena pemenang laga dari hari ini juara dua sudah ada di tangan mereka. Kita lihat kali ini bola kembali lagi mencoba dikuasai. Namun apa yang terjadi? Nampaknya pelanggaran dilakukan tadi oleh mantan pemain Dewan Tara MC 33, Adi Bayhadi. Oh ya, kerjasama 1-2. Kita lihat kali ini Abu Nizam mencoba kembali lagi mendekat. Namun mudah terbaca oleh Arjun bertahan belakang. Syukran. Mempas cukup tenang di depan belakang. Mempas kepada penjaga gawang. Celeng Maulidan. Kerjasama 1-2 kembali lagi. Kita lihat kali ini belum menjadi. Namun kita telah selamat datang kami kepada peduli dan pembangunan seluruh Tuhan. Berjalan pasal juga kembali Aceh Utara. Postai juga sudah terlihat jalan jalaga. Terima kasih dan selamat datang kami ucapkan. Di mana kedudukan sementara belum berbahaya. Banteng Pipang, Banteng Kacamata. Cuba Iskandar. Ramadan Modi, pemain yang telah tampil bersama dengan tim Aceh di arah Rakyat Australia ini. Apa yang terjadi? Kita lihat lampaian tembakan di luar area sebarang. Tidak menggelak kita dikatakan. Andai kata ini menjadi gol, kita dikatakan gol terbaik sepanjang turnamen ini. Kita lihat tembakan di luar area kotak penalti. Daripada kami katakan, tim yang masuk kami. Pemainnya pernah merumput bersama di Aceh Barat di Australia. Kita lihat baru saja melakukan pertandingan di luar area terlarang, namun masih memenai tiang bersih gawang yang dikawal oleh Pelek Maulidar. Kita lihat Aulia, langkarnya, namun nampaknya selalu terburu-buru kita dikatakan putra kelahiran Pandra ini. Pak ini tidak ada. Pak. 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 Pak
Nah, kita lihat aku sendiri. Sampai lagi berangkat terjadi. Oh, kita lihat apa yang terjadi. Dapatnya Freon bisa dikatakan oleh Pak Tuhan Tuhan. Kali ini Nam Karuna mencoba mudah di kulit bundar. Namun mudah saya putuskan dari Arju, Muhammad Mufadar, atau Kudir, Pak Tuhan Tuhan Tuhan. Kita lihat kali ini, Anton Dai, cuma di standar. Langganan Mudiara Raya, Komandan Tim. Kembali lagi mencoba dari Pak Tuhan Tuhan Tuhan. Menjaga bapak 1-2 dengan kaki. Kita lihat. Oh, lagi-lagi. Adi Bupati daripada kemarin belakang. Tuhan Tuhan Tuhan. Mempuaskan secara sulit yang pertama kali ini. Bagi tim aduan daripada John Leon. Malah takutkan membangkan campuran. Mereka tempat secara 8 besar. Ya, mengalahkan Bersa Panino dengan Surabaya. Bahkan dicatat kami. Sedangkan secara pertama. Mereka juga mengalahkan Yeri. Dari kendaraan ini. Yaitu berbiba dari Victor Panino benar-benar yang. Kita dan Pak Senegal. Arjan Rupalu. Berat kami. Lagi-lagi tentakan segera poli daripada pancat usaha PSSB Mirod ini. Nampaknya masih mengenai salah satu pemain selatan dari sementara di awal-awal lagi apa-apa pertama. Kali ini Antonai kembali lagi mencoba pengejar. Berbahaya! Lagi-lagi antisipasi daripada Fahmi selesai belakang. Datang bunyi robot kali ini. Belum terjadi. Risma permainan pada kaki terus menerus mencoba diperagakan oleh pemain-pemain daripada tim dia Malaka Putra. Namun di sana ada Aris Alfianza. Aris Alfianza kerjasama dengan Oya. Umpan berpindah awal. Fitri Aprian mencoba menuju dari belakang. Kita lihat sebuah umpan. Tetap mendarat dalam pelukan Agusri. Lagi-lagi benar-benar luar biasa. Penampilan dan sedang tersaji dari dua tim yang sedang kami laga. Depan di pertandingan semifinal yang pertama sore hari ini. Kita dan mereka di awal-awal laga langsung menemukan beberapa permainan terbaik mereka. Namun kita dan mereka daripada pemain belakang Mimpi Napora. Dari saja tadi mendampak lawan Malaysia dan Pakistan yang merupakan bawah Mr. Gawang sore hari ini. Menggantikan posisi daripada Muhammad Reja, Arama dan Kodi. Empat kombinasi, cuma Iskandar. Kali ini mencoba memutar di kulit bundar. Press ke belakang. Di sana ada Rinyar Rizwani, ada Rinyar Bulu, Pakistan Tanggari. Lagi-lagi umpan belakang, tetapi lagi. Namun antisipasi daripada Putra Kleren Pantino, kecepatan turun tangan. Oh ya. Kita lihat kali ini kerjasama lagi-lagi mencoba diperagakan. Rina Pora MC mencoba mengajak. Adis Alfianza mengambil ajak-ajak. Kita lihat datang Fikri Aprian dari belakang. Mencari kebersamaan. Oh, apa pertanda sore hari ini? Berhenti masuk kepada Pak Darmawa. Kita lihat. Nampaknya berhenti. Ya, tembakan. Kita lihat crossing daripada Fikri Aprian masih mengenai tiang besi. Gawang yang digawang oleh Agusri. Apakah ini menjadi pertanda besar? Kita dan lagi-lagi antisipasi daripada Cewek Mokisar. Kali ini masih melintas-lintas di kulit bundar. Kita berhubungan generasi kepada Kak Upa yang akan diatakan. Duel kok kembali lagi Richard Bulu kali ini. Kita ada Jumar di standar. Namun sulit untuk dikuasai oleh Langganan daripada Mudiara Raya kepada Ki. Membuatkan lemparan ke Langganan kali ini. Bagi Ki, tidak boleh lagi. Kita dan mayoritas daripada pemain-pemain muda yang sedang dipersiapkan. Kita dan sekarang Oya mencoba kembali lagi muntah di sebelum muntah. Kerjasama kami luar biasa. Ramadan. Kita dan jauh ke depan. Baik. Di sana ada Aulia Fikri, putra kelahiran Ipah Raya ini. Kerjasama dengan Muhammad Mufadal. Kita lihat kali ini, Syukran, tempat berpindah sisi. Kembali lagi kepada Aulia Fikri. Namun lagi-lagi antisipasi daripada Ricky Ablak tadi. Ramadan, mencoba kembali lagi mencerdekan. Sodorkan umpan terobosan kepada Tifai. Kita lihat Tifai mencoba menekan. Namun di sana masih ada Syukran di bertahan belakang. Kita dan kali ini kembali lagi. Umpan menghilang. Mencoba teruskan kepada Rian Rifaldi.
Setelah Ria Rupani ke belakang, bersama satu kuat dari kaki, kembali lagi mencoba diperagakan kali ini oleh pemain Malaka Pusat Lumpambang. Tidak lepas sekali kekuat Gajah Pura, umpan Iskandar mencoba mengutak di sebelah pundak, umpan ke sini, lagi-lagi, tentakan keras kuat ayat kota penalti. Namun Mas belum sempat kegawat dan dikawal oleh Maulidah. Lagi-lagi terbaca oleh Rida Rivaldi. Kita lihat kali ini ball possession coba dikuasai kembali lagi oleh Ajis Perhati kerjasama dengan Juman Iskandar. Kita lihat Juman Iskandar sebuah umpan terobosan namun tidak sempat bisa dikatakan. Nampaknya hanya membuahkan lemparan ke dalam ataukah tendangan gawang, ya karena tidak jelas dari amatan kami. Nampaknya membuahkan tendangan gawang saja bagi Impina Mora FC Komandan Kirun. Kepada anda penonton yang kami bangga-banggakan, ya, kapan hari tiada bosan-bosan, karena kami menyadari tidak ada anda, kami juga tidak ada arti. Namun pertandingan babak pertama baru saja beberapa menit kami mulai. Kita dan Abla hari ini, namun satu persisanya kali ini daripada seserbek sebelah kanan ini membuahkan lemparan ke dalam. Alih bola, yang bola kami membuat jok buah penuh Pak Benja Panitia, yang baik kati ke dalam, tapi kabar buah penuh Pak Benja Panitia. Kita lihat, lepas! Sayang sekali! Tembakan daripada Fikri Afrian kali ini. Namun masih meninggi dan gawang yang dijagai oleh saudara Agus Sri. Ya, kita lihat, masih ditimbang-timbang. Kali ini kita lihat Agus Sri berjaga gawang yang akan melakukan tendangan gawang jauh melayang ini. Namun saya masih berdiri dari gawang yang dijagai oleh Agus Sri.
belum berbahaya. Panjang timbang, panjang kacamata. Kepada Anda penonton yang masih berada di luar, Anda masih berkesempatan. Segera Anda parkirkan kendaraan dan langsung Anda bergegas menuju petugas loket kami. Bola kanan kini lagi ke bawah, lepas dia meriah. Ya, kita lihat. Kembali lagi dua kesempatan. Tidak ada Aziz Arjanda. Kerjasama 1-2. Masihlah kekuasaan pemain-pemain Singapura Kabupaten Kidul. Kita dari semua permainan mencoba dikembangkan oleh mereka. Abu Sintam kali ini mencoba muta hati sebelum pindah. Namun sulit melepaskan diri dari kawalan. Datang Muhammad Sepadar. Nanti sekali semua permainan. Namun juga sepada oleh Rizky Abdul dengan tadi belakang. Kita lihat semua pergerakan mereka yang berkasar. Cerah sekali. Ini yang dinamakan tembak kapal hukum jatuh kapal sendiri. Kita lihat tembakan daripada cuma Iskandar. Membentang mengenai tangan sendiri. Kita lihat apa yang terjadi. Kendangan bebas saja kali ini. Bebas. Jauh menunggu. Duel gol kembali lagi dilakukan. Setelah sekarang, langkah Garuda bersama dengan Aulia Fikri. Namun nampaknya bola mereka dalam pernah pertandingan. Ini dia, Oya. Dua Oya sedang kami berikan. Kita lihat sore hari ini dikandikan oleh Musyid Darmawan bersama tim Pitapora. Ini dia Oya Lipa. Kerjasama kembali lagi kali ini. Kita lihat berikan umpan gol langkah Garuda. Namun nampaknya tidak bisa dikontrol. Ya. Kontrol yang kurang cermat bisa dikatakan tadi daripada langkah Garuda. Kita lihat lagi-lagi semua umpan menghilang. Menusuk dari pertahanan lawan. Namun di sana masih ada Ria Rivaldi. Pemain juga sempat menimbang itu bersama dengan Kedepil Polandia. Tiga ke Polandia. Dengan kali ini bola berada di kaki saudara Aziz Arbiaza. Macam pemain AA Abu Jalamat. Di sana ada Oya. Cantik sekali. Kerjasama kembali lagi dengan Oya Lipa. Oya Serabo kali ini. Terobosan kembali lagi. Berbahaya sekali. Kali ini Lamkan sudah mencoba muta hati. Sebelum pun jadi luar kotak penalti. Namun tak berpikir pada Bahki Senegal. Kali ini Antoni Lai mencoba balikan keadaan. Kita lihat umpan melebar. Kepada Jumal Iskandar. Jumal Iskandar masih mencoba bersabar. Lagi-lagi umpan terobosan. Antoni Lai. Kita lihat kesan kesan luar biasa. Tapi lagi sedang tersaji. Kita pernah lupa menangkan ganda pula. Kita lihat Rian Rivaldi. Kali ini kembali lagi mencoba menguasai. Bola saja umpan di ke depan. Di sana ada Fahri Sulaiman. Namun mendapat kawalan daripada Syukran. Belum berhenti kita lihat kali ini. Muhammad Kepadar. Mencoba mengajak berhenti di sebelah kanan. Kita lihat Kepadar. Benar bagaimana rekan-rekan. Datang Abu Yuta. Mencoba mengajak anjak-anjak. Sebuah kesalahan. Namun masih belum tepat sasaran. Ya kita lihat kali ini kembali lagi dua yang terjadi. Ya kita lihat kali ini mereka bermain perlu berhenti terus-menerus mencoba diperadakan. Di sana ada Alam Karuna. Kita lihat Alam Karuna langsung ke bahupun menilang lagi-lagi. Sekali, luar biasa. Tampilan yang diperlihatkan tadi. Tidak lihat apa yang tadi. Tampaknya jelas sekali. Ibu itu Gloria Fikri. Ya kita lihat kali ini tendangan bebas. Ini dia kekuatan ganda pura yang sedang mengambil ancang-ancang. Sedang kemudian kita nanti ke menengah umpan yang akan diarahkan oleh mantan pemain Persikabahi. Langsung melambung tinggi ke dalam kotak penalti. Namun kita lihat nampaknya jelas sekali. Aro bahasa Fiji. Yadur bahasa Fiji. Nampaknya yang dilakukan tadi oleh tiga pemain belakang. Daripada tim Bina Pora FC Kabupaten Biren. Ya, tim di luar area kotak penalti. Ya, bisa dikatakan ini kesempatan bagi tim Malaka Putra untuk bisa membuka kedudukan lebih awal bagi mereka. Kita tunggu dan kita nanti berapa kali akan dipersiapkan oleh John Lennon sore hari ini. Wan Jawi, Sudah Jawi,
Mahdi Sulaiman juga punya, ya bisa dikatakan mencari bola-bola mati hingga Ramadan Budi yang bisa dikatakan punya tembakan-tembakan akurat di luar area penalaran dan juga Lai Antoni. Kita ada 3-4 pemain telah menanti. Siapakah yang akan dipercaya kali ini? Kita tunggu dan kita nanti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain telah membentuk pagar penghalang. Mahdi! Apa yang mau terbang di bawah ini? Kita lihat.
Kita lihat lagi sekali kerjasama di pada tim asuhan Bapak dan Mawan. Muhammad Mufadal mencoba melihat menjadi ruang red ke belakang, namun tidak tepat jika dikatakan sulit untuk dikembangkan. Kali ini bola jatuh di kaki Aulia Fikri. Tak seperti dari bola Sulaiman Mahdi, namun tetap masih ada Syukran di perempat belakang. Kita lihat kita cari melayang tinggi. Lagi-lagi Aulia Fikri, namun nampaknya berjuangkan dan parah dalam keadaan hari ini. Tadi tim Malaka Putra dari Kepambang Kecamatan Gandapura, di mana sementara mereka unggul satu angka saat ini lewat sebuah gol yang cukup indah sekali yang disebabkan lewat kaki kiri daripada Irwan Gandapura. Ramadan Puri break ke belakang, tapi bersih daripada Ricky Abra tadi. Kali ini bola jatuh di kaki Mipa Putih. Kita lihat kita mencoba kembali lagi. Kita lihat nampaknya membuahkan lemparan ke dalam kali ini. Aji, oh ya, kita lihat langkah Runa. Kembali lagi umpan berpindah kepada Aziz Alianza. Kerjasama segi juga Aulia Fikri mencoba mencari letak. Kita lihat ada Fahmi dari belakang langsung membuat umpan panjang. Bahaya, namun nampaknya tidak hilang kekuasaan daripada pemain-pemain Singapura. Syukran. Kita lihat sekarang datang Mahdi Senegal dari belakang mencoba kembali lagi berminat sebuah umpan. Namun sekarang ada Fahmi di barisan belakang. Kita lihat kali Aziz Alianza mencoba menyebabkan ritme permainan bersama mereka. Negeri Afrian kerjasama dengan Aziz Alianza. Aziz Alianza baru mencoba menjelaskan. Tadi sekali kita lihat kali ini tertukar oleh Negeri Afrian. Namun kita harus berhadapan dengan si manusia besi robot panggilan hari-hari. Kita lihat lemparan ke dalam didapatkan kembali lagi oleh pemain-pemain Pinafora FC. Apapun masih terjadi di pertandingan sore hari ini, kita lihat apa yang terjadi. Dapatnya Faisal langsung menggoyangkan bendera ini. Ada bola, lihat bola kali tunduk baru. Nah, baru mau menjadi itu. Ya, cepat sesuai kesepakatan. Insya Allah, ya, belum ada halangan dari dalam pertandingan puncak daripada seluruh laga akan kita langsungkan Pak Bulu Surasa mendatang. Ya, itu kita dan kita hanya pertandingan karena sesuatu dan lain hal. Nah, agenda di kampung Bambang. Jadi pertandingan terpaksa kami tunda padu-padu puro. Dan insya Allah akan kami lanjutkan Pak Semifinal yang kedua tepat Pak Puro Seri yang akan datang. Sedangkan Pak Puro Senasa langsung kita berbuka dalam partai Grand Final. Yang menampak. Ya, kita lihat. Nampaknya kali ini membuahkan tendangan memang bagi Bina Mora MC Kabupaten Gresik. Ya, kita tunggu dan kita nanti. Rekan-rekan ini kesempatan untuk bisa menyamakan kedudukan. Kita lihat Aziz Alianza ambil acak-acak, namun masih meninggi dari gawang dan dijagai oleh Agus Ridan. Lagi-lagi perebutan terjadi. Kali ini cuma kesempatan. Oh!
tempat dilakukan tadi, flashing langsung dilakukan oleh pemain yang telah tampil bersama Mutiara Raya Kabupaten Pidi. Dedek, Oya, kita tidak lama bola di kaki, kembali lagi duel terjadi. Kali ini Abul Nizam mencoba mengubah hati sekulit pundar. Oya mencoba mengubah arah serangan. Kita lihat kaki sekali, ritme permainan mencoba dikuasai. Dadang Haji Sampian dan kembali lagi. Oh, ini adalah pelanggaran. Tepat di depan wasit Kaprijal dilakukan tadi oleh Ramadan. Tembakan daripada pemain berpunggung 3 ini. Kita lihat tadi sekali tanpa terasa usai sudah separuh laga babak pertama sore hari ini, di mana kedudukan sementara 1-0 untuk keunggulan Malaka Putra. Anamit, berubah hiburan kubu Anamit, Anamit dulu. Terjadi pergantian pemain dari tim Binabola. Yang pertama Jusami dicari keluar, yang masuk Asmir nomor 15. Satu lagi Mauhizar Celek nomor 31 dicari keluar, yang masuk Muhammad Reja. Menang. Lepak dulu, lepak kan. Sudah babak kedua baru saja dimulai. Namun terima kasih berulang-ulang kepada toko bangunan Seribu Doa. Kami ucapkan kepada Paul Pai yang hari ini juga sedang Amin.
dan tidak ketuk ambil bagian. Sebagaimana yang telah kami kabarkan kepada ajang orang pulang. Kapan hari kami menunda peringatan. Jalan pemuda lembang kita berada jatuhan tidak pernah berhentai sendiri. Karena tokoh bangunan seribu doa. Ya, mereka yang menjadi donatur utama kami besok sudah menjadi. Di mana sore hari bangkit lagi atau selesai panggilan sehari-hari. Ada dan sedang menyaksikan jalan-jalan laga. Terima kasih juga kepada Sanjaya Mas, solusi belanja hemat keluarga Anda, Faisal Ma'il Pos, juga tidak ketinggalan bersama dengan Aji Nasi Goreng Gajapura dan Nasi Goreng Sahira, warga siang malam, Kumpani Aceh Utara, bersama dengan Kusus Yasa'u, Mumpampang, Kecamatan Gajapura. Kita lihat sekarang, tendangan bebas. Kembali lagi bola dihadapi oleh Irwan Gandapura. Kita tunggu dan kita nanti. Akankah ini menjadi peluang berbahaya bagi tim Malaka Putra? Kita lihat wajah. Wow. Proses tenang luar biasa. Terbakar daripada mantan pemain Persikaba Aceh Utara. Kita lihat nampaknya masih mengenai tiang besi dari gawang yang dijaga oleh Muhammad Reja. Yang kita lihat sekarang, lagi-lagi bisa dikatakan kesempatan, namun di sana masih ada kesempatan terhadap belakang. Irwan Gandapura, kerjasama 1-2. Di sana ada Ria Rivaldi, kita lihat Ria Rivaldi sebuah umpan terobosan kali ini. Namun pula dan kalah cepat dengan giliran umpan, hanya membuahkan tendangan gawang saja. Ya, kita lihat sekarang kembali lagi permainan mencoba dikembangkan lewat kaki. Ya, cuma di kaca umpan berpindah haluan. Di sana ada Mahdi Sulaiman ke belakang. Lagi-lagi tembakan di dua area kotak penalti daripada si pemilik kaki kiri emas ini. Namun lagi-lagi masih belum depan ke gawang yang dijagai oleh Muhammad Reja. Kita dan Muhammad Reja ambil ajak-ajak jauh melayang. Langkah Ruda. Kita lihat kali ini Azmir Bea. Hasil penguasaan adik kandung daripada Marcel Dalasan. Fikri Afrian. Kita lihat Fikri. Lentas ke belakang. Muhammad Reja kembali lagi mencolong kuasa kemarin. Kita lihat parah berbahaya. Dari pada tadi berhasil direbut oleh pemain daripada Malaka Putra. Kita lagi-lagi cara permainan mencoba dikembangkan lewat kaki Aji Bea. Umpan terobosan. Langkah Ruda mencoba menusuk dari belakang. Namun lagi-lagi harus berhadapan dengan panitia pemain. Karena nanti lebih permainan. Ya, kita lihat lagi-lagi dalam meninggalkan lapangan pertandingan kali ini membuahkan lemparan gelang saja. Ya, 1-0 kedudukan sementara. Namun sebagaimana yang telah kami kabarkan berulang-ulang kepada Anda, dan usaha ada pertandingan, insya Allah pertandingan akan berjalan lanjutkan. Ya, untuk putaran semifinal dan kedua Bakuro Senin, sedangkan Bakuro Selasa langsung akan dilanjutkan puncak daripada Bakuro Selasa. Ya, kita lihat kali ini kembali lagi. Langkah Ruda, canggih sekali. Azmir Bea kali ini mencoba menuju area kotak penalti. Namun hilang kekuasaan kembali lagi. Anton Zai. Kita lihat nampaknya pelanggaran dilakukan tadi oleh Langkah Ruda. Arian Kulung. Kita lihat bersiap-siap kali ini. Bola dari SMP Muara Jeddah. Lalu sebuah umpan dilakukan karena yang berbahaya. Namun juga diamankan oleh penjaga Muhammad Reja. Kali ini bola berada di kaki Aziz Alfianza, kapten tim mereka.
kita ganti mudah diamankan oleh pemain-pemain Bina Pora Kabupaten Pirit. Akhir PA kembali lagi mencoba menterukan kerjasama dengan Dewi Kang Karuna. Kita menunggu dari belakang, kita lagi-lagi. Nah, mendapatkan masih ada Rian Arifan, Akbar di Dewantara. Arian Ulu, kamu bersih saja. Kita dan keluar ganda pura, langsung membersihkan barisan belakang. Lemparan ke dalam kembali lagi dapatkan oleh pemain-pemain daripada Bina Pora Kabupaten Pirit. Apapun masih kita terjadi demi jalannya laga sore hari ini. Ya, kita lihat sekarang bola perayaan kami. Akhir dia umpan berpindah haluan. Kita dan Syukra lanjut terjadi pergantian pemain dari tim Malaga Putra. Rian Sunur kita dikeluar nomor punggung 26 dan masuk nomor punggung 14 Rahman P. Ya, kita lihat kali ini. Kita ada dampaknya pelanggaran lagi-lagi dilakukan depan-depan wasit pengadil laga tak berijak kali ini. Ya, tendangan bebas kembali lagi didapatkan oleh Wan Jawi dan kawan-kawan. Ya, kita tunggu dan kita nanti siapakah yang akan dipercaya oleh John Lennon kali ini. Ada mali lupa atau ya, Rian Akib dalam. Ya, kita tunggu dan kita nanti. Nampaknya putra kelahiran Jack Dupe, Jack Terali, Mahdi Sulaiman ataukah Ramadan. Putra kelahiran Pamudi Mahmud itu yang akan dipercaya mengambil tendangan bebas di luar area berbahaya. Kita tunggu dan kita nanti. Setkin bola mati. Aku anak-anak kali ini berbahaya saat kadang-kadang. Sulaiman Mahdi. Kita lihat tembakan daripada Mahdi Sebeda. Namun tak perlu tepat sasaran. Hanya membuahkan penjagaan gawang saja. Syukran. Akhir. Kita lihat umpan berpindah haluan. Di sana ada Fikri Afrian. Fikri kali ini kerjasama kembali lagi dengan Asfir BA. Masih lapukan saat tim Aswan kepada Kusi Darmawan. Kali ini bola mereka mencoba meragakan. Ya, sentuhan mereka di kaki terus menerus mencoba dilakukan. Kita lihat Asfir kerjasama tanggung. Kita lihat apa nih panggilan hari-hari pemain yang pernah dijuluki sebagai bukti hidup ini. Kita lihat melakukan sebuah pelanggaran tadi. Medis tim, Bapak Sal, segera kami masukkan. Ya, kami berpesan, colong. Oh, ada Behani, ada Behani, ada Behani. Kita lihat sore hari ini, talenta muda masa depan yang sedang dipersiapkan oleh tim Pora Kabupaten Pirit untuk menuju Pora di Kabupaten Pirit yang akan berlangsung depan pada 11 Desember mendatang. Kita lihat sore hari ini, Bapak kami di Pora Kabupaten Pirit, Bapak Akmal Fajri juga sedang menyaksikan jalannya pertandingan yang sedang kami pentaskan. Di mana sementara Aziz Alfianza dan kawan-kawan masih tertinggal lewat gol yang sangat indah yang diletakkan tadi oleh Wan Jawi di babak yang pertama. Kita tunggu dan kita nanti apakah ini menjadi peluang bagi tim ya Bina Pora Kabupaten Pirit. Kita lihat sekarang Alfia Fikri. Nampaknya masih mengenai tagar penghalang tadi. Tembakan daripada putra kelahiran Cek Rabon Gedung kita akan pesanan ini. Sedangkan sedang kembali lagi dapatkan 1, 2, 3, 4, 5 pemain, 6 pemain dari tim Bina Pora telah berada di area berbahaya menanti sedangkan sedang yang akan dilakukan oleh Alia Fikri. Kita lakukan pindahan dalam pelukan Agus Seri tadi. Langsung dibutuhkan serangan yang dilakukan oleh pemain-pemain asuhan daripada Pak dan Pawan. Seribu doa, jalan masa kecil kembali pada udara, murah mudah dan berani berbaik harga. Terima kasih berulang-ulang yang dapat kami ucapkan kepada Anda.
Haji Muslim Takabea bersama dengan Mas Jayawan. Solusi cuaca hemat keluarga Anda. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Pemirsa Lapang Teknik dan Kulit Pintai Kulit Yong Karawang Budi Sekara Tidaklah Ada Ustaz Raja Pura Tengkal Kamu Jalan Tidak Sumpani Aceh Utara Kusik Dayak dan Kulit bersama dengan Surkati Anggota KMRK Aji Nasi Goreng Ganja Pura Nasi Goreng Sahira Sumpani Aceh Utara Sanjayaman, Susi Biasa Unsur Bangka, Mujafir Kusi Odo, Munawar, Ketua Kalan Ternak, Kecamatan Gajapura, dan juga Kepala Raja Terlengkap dan Ternama, yang ada di Kepala Raja Terlengkap berawal dari pedunia umpan terobosan pusat kelahiran kampung Gunung Kewantara Aziz Berhati baru saja menambah kedudukan angka saat ini ya kita lihat 2-0 kedudukan sementara kepada ketua tim asuhan daripada Pak Darmawan KI tertinggal kepada putra kelahiran kampung Gunung yang baru-baru ini tampil bersama dari Kewantara di 3-3 baru saja kembali lagi menambah kedudukan lewat sebuah tembakan dari kaki kiri mengucap gawang di gawang oleh Muhammad Rosa. Ya, keadaan kali ini kembali lagi. Ritma permainan menjabat kuasa ini. Saat ini sedang terkait daripada Syukuran tadi. Menjalan Syukuran masih mencoba kuasa serangan. Kedekat dia dengan Aulia Fikri. Kedekat Aulia Fikri masih mencoba mencerdekan. Umpan terobosan kepada Langkah Runa. Dena pada saat hari. Kedekat kali ini Dena mencoba mendekat. Namun lagi-lagi amankan saja oleh Ricky Abla tadi. Kita lihat jelas sekali. Iklan dengan bahasa sehari-hari. Yang dilakukan tadi oleh pemain belakang daripada Malaka Putra Kepampang. Tendangan bebas kembali lagi dapatkan depan ini di sumber kiri gawang yang dicadari oleh saudara Asisten. Kita lagi-lagi di pintu saja tadi namun apa yang terjadi? Nampaknya pelanggaran duluan dilakukan oleh salah satu pemain daripada tim. Ya kita lihat masih di pelanggar ya, Agus umpan dibesarkan di sana ada Akmalus Dewantara langsung jauh umpan ke depan kita lihat Audia mencoba kembali lagi menundukkan serangan langsung umpan panjang mereka peradangan dari Kepampang Kecamatan Gajapura. Mereka di awal laga
sukses menaklukkan Persuta Bintang Malik dari Bandar Peria. Sedangkan putaran yang kedua, Iwan Jawi dan kawan-kawan sudah tetap payah memenangi laga atas Persuta Malik Gunung dari Aceh Utara. Namun nampaknya masih ada syukuran tadi. Kita lihat Fikri, Aulia Fikri kali ini cantik sekali, berbahaya sekali, mencoba kembali lagi menekan dari sisi sebelah kiri, oh ya, namun sudah terbaca oleh Iwan Gandapura, kali ini Muhammad Mufadal, mencoba menerbas area pertahanan lawan, oh apa yang terjadi, namun nampaknya lagi-lagi hanya membuahkan tendangan gawang saja. Kita trauma dulu.
Dah yang lumayan aku peluk ni. Yang kita lihat kali ini, kembali lagi tembak permainan mencoba dihidupkan lewat kaki Andre Meha. Umpan berpindah haluan, namun di sana ada Ramadan Mohdi. Kali ini mencoba dihidupkan kembali lagi oleh pemain-pemain bina bola ini. Namun kita lihat sebuah umpan yang tidak berusaha kita dijalankan, sulit untuk dikuasai oleh sebelah kiri dari Aulia Putri. Ni laut ni nek. Balik badan kalau lewat. Mari. Kita dah toya. Fikri, ganti sekarang. Kita dah pegang jangka kali ini. Mencoba mutasi sekulit pundar kembali tadi. Namun kita dah tidak ada rekan yang sempat tergerakkan. Namun jatuh ke bawah dikasih Agus. Keras tembakan dua adalah terlarang daripada pribumi asli Clarence dan Azad kecepatan pusatan. Namun masih belum tembak gawang yang dijagai oleh saudara Agus Seri. Bola di bawah adik-adik kamu penugas bola. Bola cuma pendapat dua bernama di sebuah meja padinya. Dua kosong kedudukan sementara. Kapan hari dari kedatangan kita untuk berlaga, di mana seperti yang telah kami janjikan kepada anda berulang-ulang sudah sempat kami kabarkan, 20 rupiah hadiah kotak yang telah dipersiapkan bukan hanya untuk juara satu dan juara dua, sebagaimana rincian yang telah kami jelaskan kepada anda secara terbuka. Juara pertama akan diberikan uang pembinaan sebesar 15 juta rupiah ditambah lagi dengan trofi piala, sedangkan 10 juta untuk juara yang kedua dan masing-masing untuk top score dan best player. Event final ini juga akan diberikan uang tunai sebesar 1 juta rupiah. Itulah 27 juta rupiah total hadiah yang telah diberikan oleh panitia penyelenggara. Dari 16 tim yang ikut aktif berlaga, yang mana yang tersebar dari 4 kabupaten kota berbeda, di mana Kabupaten Pirut, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Kota Lumpawi, dan juga tim dari dataran tinggi, yaitu Kabupaten Bener Meriah, ikut menurunkan perwakilan mereka di event turnamen sepak bola yang merebutkan hadiah 27 juta rupiah ini. Namun, dari 16 tim yang ikut berlaga, ya sementara masih belum ada siapa tim yang bakal kami tempatkan di Pantai Yusya acara. Ya, sementara tim aduan daripada John Lennon Malaka Putra tunggu saat ini memimpin angka 2 gol belum ada balasan. Ya, kita lihat kali Agus Sri ambil ancang-ancang jauh meninggi. Lagi-lagi dua skor terjadi. Di sana ada Aulia Putri. Putaran kali ini masihlah perlawanan. Tapi mulai dari luar. Ya, Farhan Hing melihat kali ini. Kita lihat lagi sekali Jumal Iskandar. Oh, ya. Kita lihat tembakan kaki kiri daripada pemain yang kena diturunkan oleh tim Mutiara Raya Kabupaten Pidi ini. Namun masih belum tepat ke gawang yang dijaga oleh saudara Muhammad Reja. Maka sudah pasti keluar daripada tim Malaka Putra Lumampang yang akan kami tempatkan. Kita lihat apa yang terjadi. Kita lihat sore hari ini Pak Hakman Fadiri pantas tergigit jari. Wan Orwan dengan pendana gawang Fikri tadi yang harus berhadapan dengan Agus Sri. Andai kata sedikit tenang, mungkin bisa dikatakan sudah bisa memperkecil kedudukan. Jauh meninggi. Kita lihat Fikri Afrian. Lagi-lagi bola berjaga lapangan pertandingan. Membuahkan lemparan ke dalam saja. Kita lihat Jumal Iskandar. Oh, kita lihat adu badan. Bukan sebuah pelanggaran.
Arya berbahaya. Namun masa ada tempat bertahan belakang. Itulah sekarang Fikri Aprian, ASBPA, kerjasama dengan Aulia Fikri. Namun di sana masa ada Irwan Gandapura. Itulah kali ini ritme permainan mencoba dikuasai kembali lagi. Oh, apa terjadi? Nampaknya pelanggaran dilakukan oleh Fikri Aprian tadi. Namun masih ada Ramadan Mudi yang langsung memutuskan serangan tadi. Oh ya, Degam jangka. Kita lihat Degam, namun satu bersih daripada Irwan Gandapura membuahkan lemparan gelam kembali lagi. Ya, seandainya Alam Garuda akibat gelam deh. Dina ya, kita lihat tugas kita pelanggaran. Lima badan kita dikatakan. Kita lihat sapu bersih daripada Ramadan. Kali ini bisa kembali lagi cuma Iskandar. Namun mudah dihentikan oleh Degam. Kita lihat kali ini sapu bersih daripada Syukuran di bersat belakang. Lagi-lagi Mahdi Sulaiman. Oh ya, namun apa yang menjadi sayang. Lagi-lagi bola meninggalkan lapangan pertandingan. Ya, seandainya menemukan tidak ada perubahan, maka ya, kekuatan daripada tim asuhan John Lennon sudah pasti tetap bisa di tangan. Ya, karena pemenang laga sore hari ini, juara dua sudah ada di tangan mereka. Kami juga sempat mengabarkan di saat jalan jalan hingga ke pusat Kecamatan Makmur, di mana sore hari ini pertandingan dengan harga jual 10 juta yang bakal kami langsungkan di lapangan Rumpambang Kecamatan Gandapura. Akhirnya, wasit dan keram ada pasukan di layar kaca. Top Rizal Hesot, baru saja memberikan peluit panjang tanda berhasilnya pertandingan sore hari ini. Selamat kami ucapkan kepada tim Malaka Putra, tim asuhan daripada John Lennon, yang berhasil menyegel satu tiket ke tangga juara. Kami masih menunggu dan menanti siapa lawan cantik daripada Anda. Puro Senin, insyaAllah akan terjawab rahasia. Seluruh doa yang akan berhadapan dengan Persiba dan Kuda Kecamatan Simpang Pamnap. Pemenang laga tepat pada hari Senin yang akan datang, itulah yang akan menjadi lawan daripada tim Malaka Putra Pak Puro Selasa. Terima kasih sore hari ini atas segala perhatian Anda. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami akhiri. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.